kasih banyak atas keterangan yang sudah Bapak berikan. Dan kalau ada perkembangan lebih lanjut, akan segera kami hubungi. Tapi Pak, tapi apa lagi? Gimana nasib DP saya, Pak? Itu kita lihat nanti perkembangannya, kalau pelaku itu sudah tertangkap. Saya doakan pelaku cepat tertangkap, Pak. Ya, semoga saja. Oh iya, nanti apabila Anda di jalan bertemu dengan sales itu, tolong segera hubungi kami ya. Siap, Pak. Terima kasih banyak. Tapi, Pak. Ada apa lagi? Tadi saya kan dijemput, masa sekarang nggak diantar? Kalau itu, saya mohon maaf. Karena petugas kami semuanya sedang sibuk. Dan Anda bukannya dari OKJK. Kenapa tidak coba menghubungi teman Bapak saja? Oh iya ya, saya lupa. Makasih ya, Pak. Ya, sama-sama. Udah, Mul, ikhlasin aja. Mungkin lu emang belum waktunya punya rumah. Bukan rumah, tanah. Tapi aku kasihan sama Mawar. Kenapa harus kasihan, Mul? Mawar itu kan tipe istri yang ikhlas. Nggak macem-macem lagi. Buktinya aja dia ikhlas menerima kekurangan suaminya. Apa? Mas! Sales penipu rumah. Wah, itu penipunya? Oh. Wah, kejar! Ayo, kejar! Pakai motor aja, Mul, ayo! Jangan kejar biasa aja. Kenapa? Biar imbang. Bentar, Mul, aku bayar dulu. Bang, nih bang, ya! Gimana caranya saya nembak calon pacar saya? Oh, ini. Berikan. Buat apaan? Terus katakan, permen ini memang manis. Tetapi lebih manis lagi kalau kamu menerima cintaku. Terus kira-kira cinta saya bakal diterima gak? Belum tentu. Motor yang gede, mau Mawar jual aja. Kan lumayan ya, Bun, buat tambah-tambahan. Iya, lumayan itu jual saja untuk tambah-tambahan. Lagian juga Masmu nggak cocok tuh pakai motor gede. Emang dia cocoknya pakai apa, Bun? Sepeda. Ada apa? Mana motor balapnya? Itu punya Om Seno. Pokoknya Boni mau dianterin pakai motor balap. Ya nanti Papi pinjamkan lagi. Bener ya. Kita pulang, ajakin Boni jalan-jalan deket rumah loh. Jangan. Nanti bensinnya habis, mahal. Maafin ya, pelit. Papi! Papi nggak pelit, papi miskin.